saat ini menyaksikan ungu-ungu adalah Persita Tangerang menyerang box. Dan juga tentunya jangan ada rasis di antara kita. Saya bersama dengan Bungkus Naini akan menemani Anda. Terluis, masih Wander Luis mencoba melakukan gerakan untuk mengecoh lawan tadi dengan memberikan pemain yang tampil dua kali dalam Piala Menpora ini untuk dipercaya selain Victor Gapulu pada Victor umpan ke depan menuju ke sebelah kanan. Kita saksikan kali ini pergerakan lagi dari para pemain sebelah kiri dari Egi. Masih kita lihat para pemain Persita bisa diantisipasi bola untuk keluar lapangan. Coach Robert Albert sabar memancing, sabar melihat pemain Persita kehilangan posisi, dan itu jelas tidak mungkin dilakukan dengan tergesa-gesa. Ketemu dengan Persiraja Banda Aceh, dan sekarang kita lihat Persib Bandung kembali menguasai bola. Dia berikan kepada Zalnando, masih lihat kembali Dado, masih kirim bola ke tengah tetapi kembali bisa diantisipasi, dicolong oleh Wander Luis. Dado kembali lagi kepada Jupe, masih juga dengan pola yang sama Bungkus, main di area permain Anjang Fikri, maksudnya kepada dua rekan yang ada dalam kotak penalti, coba di heading tetapi terlihat buka bola ke sebelah kanan Esteban. Apakah bisa didapat? Kita lihat. Pintar sekali tadi. Dibentuk ancang-ancang lagi dia untuk melakukan crossing ke dalam kotak penalti. Ada sebuah kontrol bola. Wander Luis Esteban. Siapa dia? Esteban Vizcarra, pemain yang sudah bergeser lagi ke sebelah kanan, ancang-ancang melakukan crossing, coba berduel tadi dalam jarak yang tidak ideal sebenarnya. Di sana menunggu Jupe, kita saksikan kali memberikan lagi passing kepada Fresh Butuan. Fresh Butuan coba dihalangi oleh Rifki, masih Fresh Butuan. Kembali kita lihat gerakan tanpa bola di ujung dari rumah, nonton dari rumah. Angkat bola sudah dilakukan, sebuah clearance yang tidak sempurna tadi, duel Rifki dan berhasil kembali dikuasai oleh para pemain Persita. Arahkan kepada Egi kita lihat lagi, kirim bola kepada Kevin kita saksikan mengirim bola lagi. Sekarang dan kali ini serangan Wander Luis, kali ini melakukan serangan untuk Persib Bandung. Masih Wander Luis memberikan ruang ke sebelah kiri, ada Fresh Butuan. Apa yang akan terjadi? Kaki kirinya iya, ini gol ini tidak lepas dari si murah hati Wander Luis ya. Si murah hati ini kembali memberikan bola masuk setelah menerima passing. Kalau seperti itu Anda bilang murah hati, netizen memberikan kepada saya. Namun berhasil melepaskan bola kepada Dedi yang langsung angkat bola ke depan menuju kepada Esteban Vizcarra. Tapi Toha terus menempel. Aduh, tapi dia kepleset kita lihat. Dan coba direbut oleh di charge yang sangat-sangat bagus. Kita lihat kali ini serangan lagi dari Wander Luis. Coba dikejar. Masih Wander Luis. Wander Luis kesandung dia. Ternyata bukan. Kita saksikan Dado kali ini melihat ada yang berlari di sebelah kanan dan dia berikan kepada Erwin sepertinya yang ada di sebelah kanan. Masih Erwin Ramdhani, ada 4 pemain sekarang di depan dari Persita. Lagi-lagi Dado berhasil melakukan intercept yang keempat yang saya hitung. Kita lihat dalam penampilannya, bola Toha menuju ke sebelah kanan ada Ade. Kita saksikan apa yang akan terjadi kali ini. Cukup banyak waktu, cukup banyak ruang. Ade Jantra terlambat. Sisi seperti ini memang apalagi sudah di dalam kotak penalti harus segera membuat keputusan, apalagi teman-temannya sudah bergerak berduel dalam kotak penalti. Sudah diangkat, berbahaya, jebret, jump, masih scrimmage. Bola nakal mengenai tangan Jupe memang. Ini tidak bisa dihindari oleh Jupe yang posisi tangannya sedang. Yang akan terjadi, ancang-ancang, jebret. Bungkus Naini. Iya, ini eksekusi penalti yang tenang, percaya diri, dan diakhiri dengan selebrasi semakin tipis sekarang. Dari rumah, kali ini Dedi Dado Kusnandar angkat bola kotak penalti. Jabret! Juga berhasil, bisa dikatakan demikian. Dan Gito kali ini mencoba untuk mengejar bola dari sebelah kanan. Apa yang akan bisa dia lakukan? Langsung crossing. Jabret! Gol dari tendangan penjuru. Dan kita lihat lagi, tendangan penjuru sudah dilakukan mengarah ke tiang jauh. Berbahaya kita lihat. Coba dikeluarkan tadi, namun masih ada. Fikri lemparan sudah dilakukan kepada Wander Luis, dikawal ketat oleh Saiful. Bola mengarah ke tengah, menuju kepada Dado, dipotong oleh Toha tadi dengan
Avio masih ngotot untuk merebut bola dari Erwin, tapi Erwin kita mencoba memberikan lagi dari sebelah kanan, berbahaya dari Persita. Rifki kelamaan, masih Rifki, bola matang, jabret. Iya, tendangan yang cukup keras memang, cukup terarah ke gawang tapi tepat ke pelukan. Sebelah kiri, crossing yang berbahaya lagi tadi dilakukan oleh Irsyad. Flavio Cameron. Iya. Rio karir mulai kepada Rifki. Rifki menuju kepada Saiful kembali diminta oleh Rifki Dwi. Masih kita lihat sementara. Kurang tadi mungkin bukan itu penyebabnya. Iya. Sementara ini kita lihat ini lagi ya. Hollywood Pak. Namun bola berhasil diarahkan ke depan, ditunjukkan lagi kepada Irsyad. Irsyad kali ini menggiring bola, kita saksikan lagi. Masih oleh Persita, banyak pemain yang saat ini sudah merapat ke dalam kotak penalti. Bola tidak terangkat dengan sempurna, sayangnya memang. Sehingga bisa dia. Ada Febri Ariadi kali ini melakukan gerakan berlari yang dia lakukan. Masih Febri Ariadi, angkat-angkat atau menggiring bola. Masih Febri, berbahaya ini. Tapi kotak penalti dan mengarah ke belakang lagi, menuju pada Abdul Aziz. Abdul Aziz berikan lagi ke belakang, menuju pada Fikri. Abdul Aziz, Esteban Fiskara kepada Abdul Aziz. Kembali lagi kita lihat Abdul Aziz. Jika kita lihat mengirim bola kepada Toha. Toha masih ke depan atau ke belakang lagi. Kita lihat Toha lagi ke belakang menuju. Lebih melebar ya. Ya, dan Wonderquist sudah memberikan 2 asis. Kita akan lihat ke sebelah kanan menuju pada Fikri. Ada ruang di sana. Angkat bola Fikri. Sangkatan dengan beberapa teman-teman lain Van de Beek, dan dia dengan sentuhan pertama mencetak umpan yang sebetulnya juga agak seru yang ia lakukan. Sangkatan dengan beberapa teman-teman lain Van de Beek, dan dia dengan sentuhan pertama mencetak umpan yang sebetulnya juga